7 tanda rumah anda ada pepijat. Jom kita cek satu-satu. Yang pertama, kesan gigitan pada badan. Cuba cek dekat lengan, tangan dan kaki. Kalau ada timbul merah lepas bangun dari tidur, itu mungkin angkara pepijat. Biasanya ia gatal. Yang kedua, bau hapak. Bau hapak pepijat ni datang dari bangkai dia dan najis dia pada tilam. Bau dia macam bau karat dan bau tolak basah. Bekas darah pada tilam. Tumpuk darah ini terjadi mungkin disebabkan pepijat mati terjenis waktu kita mengubah posisi tidur dan juga muntah dari lebihan darah yang dihisap. Yang keempat, tumpuk hitam. Tumpuk hitam seperti dawat pen ini adalah najis pepijat. Biasa dijumpai pada tilam baju perabot dinding lansir dan susah untuk dicuci. Yang kelima, sarung cengkeram. Biasa dijumpai pada tilam. Sebelum pepijat menjadi dewasa, pepijat akan salin kulit beberapa kali, meninggalkan cengkeram di tilam. Yang keenam, telur pepijat. Pepijat boleh bertelur sebanyak 1 hingga 7 telur setiap hari, berwarna putih dan berisi air, dan juga mudah pecah. Yang ketujuh, pepijat hidup. Petanda terakhir adalah kelibat pepijat itu sendiri. Biasanya boleh dijumpai pada celah lipatan butu tilam. Kalau rumah korang ada tanda-tanda ni, korang boleh terus dapatkan kimia sebelum pepijat membiak lebih banyak. Kimia tanpa bau ni sesuai untuk disembur terus pada tilam, lansir dan perabot. So dapatkan kimia dekat bawah sekarang.